Halo pecinta mobil, balik lagi dengan aku Kala dari showroom AutoFam. Hari ini aku pengen review mobil lagi nih. Mobil yang lagi ready di AutoFam yaitu Mercy C2,5 2016 nih. Tapi sebelum kita lanjut reviewannya, jangan lupa nih untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you bosku. Nah ini dia mobilnya warna putih. Sekarang kita bahas untuk grillnya dulu deh ya. Kita mulai dari depan dulu nih. Kita bahas headlampnya dulu. Headlampnya ini dia udah LED. Terus di sini juga ada lampu DRL nih. Kayak bikin mata itu makin tajam gitu. Di sini ada lampu sein. Terus sama dia LED intelligent light system. Wah udah keren banget sih ini headlampnya. Terus di sini nggak ada fog lamp ya. Ada sirkulasi udara. Sama dia di sini ada chrome nih untuk bagian bawahnya. Mungkin supaya ininya tuh kalau kena polisi tidur tuh nggak baret gitu. Nah, di atas ini ada logo Mercy. Di sini juga ada. Jadi logonya ada dua. Ini dia ada dua garis list chrome dicampur sama warna silver dove gitu. Oke, untuk bagian depan udah cukup. Sekarang kita ke bagian samping yuk. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian sampingnya ya. Kita ke ban dulu deh. Dia bannya pakai ban Brakestone. Terus untuk ukurannya 225/45 dan dia menggunakan ring 18. Ini velgnya kayak gini, ada logo Mercy-nya juga. Sama ada logo AMG-nya nih di velgnya. Nah, warna velgnya ini dia warna silver. Oke, sekarang kita ke bagian atasnya. Nih, spionnya di sini warna putih, dia sesuai sama warna bodinya nih. Ada lampu sein. Di sini juga ada campuran warna hitam. Nah, untuk bagian sampingnya dia dikelilingi sama chrome. Jadi tuh mobil ini tuh terkesan tuh kayak mewah gitu, tapi sport juga. Di sini ada lekukannya di bodinya. Oke deh, sekarang kita ke bagian belakang yuk. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya ya. Stop lampnya dia di sini nih, udah LED juga. Lampu sein ini juga tuh ciri khas seri C kayak gini. Lampunya sipit-sipit kecil gitu. Terus di sini dia ada tambahan spoiler nih, kayak karbon gitu. Jadi keren banget sih. Jadi nambah mobil ini tuh emang diciptakan untuk sporty gitu. Di belakang sini untuk bagasinya ada chrome, sensor parkir, sama dia ada kamera mundur di sini. Nah, ini ada emblem C2,5. Nah, sekarang kita lihat bagasinya ya. Bagasinya itu kalian bisa buka dari sini atau enggak dari dalam atau enggak dari sini. Kita buka dari kuncinya deh ya. Bagasinya enggak terlalu luas ya, tapi agak lebar dia. Nah, di sini ada ban serep. Ini biasa sih. Dalam untuk tempat kunci-kunci sama itu. Oke, bagasinya sih simpel. Sekarang kita ke bagian dalam yuk. Oke, sekarang kita cobain untuk bagian dalamnya ya. Nih dia kayak gini, ini bisa buat 3 orang tapi agak kurang nyaman sih ya, karena di sini ada gundukan mesin gitu. Jadi terhalang. Mungkin anak kecil bisa kali ya untuk bagian tengah sini. Kita lihat untuk pintunya dulu ya. Pintunya di sini ada aksen kayu gitu nih, tapi agak kasar. Terus untuk speakernya ini dia keren banget nih, pakai speaker yang berkualitas banget yaitu Burmaster gitu. Ini kayak gini. Terus handle pintunya nih halus banget, pakai kulit. Untuk ruang kakinya luas banget. Ruang kepalanya juga ya 5 jari lah ya. Nah, sekarang kita ke sini. Di sini ada AC nih. Pengaturannya juga di sini. Jadi nggak usah minta aturin untuk yang dari bagian depan tuh kayak gini. Keren banget sih. Nah. AC-nya dia chrome gitu. Oke, kita bahas untuk kursinya ya. Kursinya dia kulit. Nih di sini ada armrest.
Nah, di sini ada dua buah cup holder dan ada tempat penyimpanan juga di sini nih. Jadi nyaman banget nih duduk di belakang. Oke. Terus ada lampu baca kanan kiri dan ada sunroof dan panoramiknya. Nah, lebar banget sih. Sampai ke belakang loh, kita kedapetan loh. Oke, sama untuk bagian pintunya nih aku lupa tadi. Di sini ada kray. Jadi buat menjaga privasi kalian saat di dalam mobil ini. Sekarang kita ke bagian depannya yuk. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian depannya nih yang terakhir ya. Kita mulai dari pintunya dulu nih. Di sini ada speaker, terus untuk apa sih atur joknya dia udah electric seat nih, kanan kiri gitu. Ada memory seat juga 3. Dan ini buat ngatur headrest nih. Ngaturnya gitu deh. Tuh, udah electric, semuanya udah electric deh. Terus kilometer dia 18.000 2016. Masih antik banget sih. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian speedometernya ya. Speedometernya ini dia kilometernya 18.000 nih, baru 18.000 tahun 2016, kalian bayangin. Masih bagus banget. Dan setirnya juga kulit. Di sini nih ada chrome silver dove gitu. Nih, di sini banyak tombol ya. Di sini ada untuk MID, terus ada untuk telepon, volume. Ini ada pedal shift dan ada cruise control nih di sini. Untuk pengaturan setir ya dia udah elektrik nih pastinya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita bahas untuk head unitnya ya, untuk bagian tengahnya nih. Layarnya kayak gini. Dia enggak bisa sentuh ya karena dia ada pengaturannya di sini. Gitu. Ini AC 3, dia dual zone tapi untuk fan-nya dia gak bisa beda-beda gitu, ini satu. Tapi untuk suhunya dia bisa beda-beda nih, kanan kiri gitu. Pokoknya pengaturan AC udah kayak gini. Terus ada navigasi, radio, media. Nah, ini yang kerennya dari mobil ini tuh ada jamnya nih di sini. Warnanya hitam. Ada telepon, lampu hazard. Di sini ada dua buah cup holder sama pemantik nih di sini. Ininya juga untuk bagian tengahnya menyesuaikan sama yang di pintu nih, aksen kayu kasar gitu. Ini mode drive, apa sih namanya? Mode berkendara gitu. Nah, jadi ada eco, comfort, ada sport, sport plus, individual. Gitu. Terus ini ada parkir. Ini untuk volume nih. Nah, kayak gitu deh pokoknya. Kalian mau ngatur layar di sini, bisa putar-putar sini, bisa juga nih touchscreen sini. Tuh, kayak lagi iniin handphone. Nah, ada console box, lebar dia. Di dalamnya ada dua USB. Oke, sekarang kita lihat ke bagian atas ya. Untuk bagian atas, di sini ada kaca sama lampu. Nih, lampunya terpisah. Terus di sini ada tempat kacamata. Nah, yang tadi aku bilang dia ada sunroof dan panoramiknya. Nih, kalian bisa buka di sini. Luas banget tuh sampai ke belakang dia. Oke, cukup. Karena Jakarta panas. Oke. Di sini ada lampu baca nih. Tuh, keren banget nih. Kuning. Di sini ada, oh ya, dia juga ada ambient light ya. Di sini nih, ambient light biasanya di sini terus sama di pintu. Dia ini warna biru, ada juga warna putih sama warna kuning untuk ambient light-nya gitu. Nah, untuk harganya ini dia cuma 600 jutaan
Terus untuk pajak panjang udah 2021, jadi kalian kalau beli mobil ini udah tinggal pakai aja gitu. Terus untuk pajaknya per tahunnya itu dia kisaran 15 jutaan, 15 atau 16 gitu untuk pajak per tahunnya ya. Nah, kalau kalian mau tahu mobil ini lebih lengkap, kalian bisa WhatsApp Talia di 0813-8999-9377. Dan kalau kalian mau lihat mobil kita yang lainnya, bisa juga di katalog kita di www.autofame.net. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Talia, karena Talia suka upload foto di situ, di Talia_autofame. Dan jangan lupa juga untuk follow akun official kita juga di Instagram, yaitu Autofame Marketing gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, thank you guys.